Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan kajian kitab metode al-mu'alim, cara mudah belajar membaca kitab kundul. InsyaAllah akan sampai kepada episode yang ke-61. Pada episode yang ke-61 ini kita bersama teman-teman dari ISMA Serang, Ikatan Santri Metode Al-Mu'alim, Kota Serang, Banten, yang diketuai oleh Pak Hambali. Kemudian ada Kang Jubairi, ada Kang Adin yang baru menikah, ada Pak Samsuri yang aktif di Online 2, kemudian ada Pak Aras. Untuk yang pertama kali, kita latihan tasrifan, bina, mithal, dan acwaf. Ya, ada mithal, ada tiga contoh. Mithal adalah yang diawali oleh huruf ilat. Ya, mithal ada dua, yaitu mithal wawi. Kalau ilat awalnya wawu, maka disebut mithal wawi. Kalau ilatnya nanti ya, maka disebut mithal ya'i. Dan acwaf itu kalau di tengahnya, ada tiga huruf, tengahnya berilat, itu disebut acwaf. Oleh sebab itu, silahkan dulu dibaca oleh ISMA Serang, Ikatan Santri Metode Al-Mu'alim Kota Serang, dipimpin oleh Pak Imam Hambali. Silahkan, Pak Hambali. Ya, baik, kawan-kawan. Mari kita tasrif bersama-sama dari Bina Mithal. 1, 2, 3. Wa hadaya ya'idu wa'dun idatun wa ma'u'idun wa huwa wa'idun wa ja'a ma'u'udun idlata'id ma'u'idun ma'u'idun ni'adun wa sholayasinu wasnun silatun wa ma'usirun fa huwa wasirun wa ja'a ma'usurun silatasil ma'usirun ma'usirun misalun. Ya saro ya isiru yusrun wa maisarun fa huwa yasirun wa dhaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misalun. Bina ajwaf 1, 2, 3. Qala yaqulu qawlun wa maqalun fa huwa qailun wa dhaka maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqwalun. Ja'a yaji'u jai'un wa maji'un fa huwa ja'in ja'iyun wa dhaka maji'un ji' la taji' maji'un maji'un midya'un. Saya terangkan sebentar untuk bina mithal adalah bina yang huruf awalnya berilat, huruf awal ada tiga huruf wa'ada. Kalau awalnya ilat ada huruf ilat, huruf ilat itu ada tiga, singkat a, ayu, disingkat ayu, alif, ya, wawu. Ini huruf ilatnya apa? Wawu, disebut mithal wawi. Kalau ini ya saro, huruf awalnya ya, disebut mithal ya'i. Ya'i, ada ya nisbatnya ya, ya'i gitu. Ya'i bukan ya'i, ya'i. Kemudian nomor di sini masih ingat, ini tentang shighatul kali. Berarti yang pertama adalah al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari'u, ismul masdari, al-masdaril mimiyu, ismul fa'ili, ismul maf'uli, fi'lul amri, terus fi'lul nahyi, ismul zamani, ismul makani, ismul alati. Oke, sekarang kita artikan. Wa'ada maknanya berjanji. Berarti ini karena fi'il madhi, sifat fi'il madhi berarti artinya telah berjanji. Kemudian sedang berjanji. Kalau wa'dun atau iddatun, perjanjian. Perhatikan, untuk bina mithal wawi, saat menjadi fi'il mudhari, wawunya hilang. Ya, tapi kalau nanti ditambahi hamzah, misalnya aw'ada ikut wazan af'ala, beda lagi nanti yu itu. Tapi kalau ini adalah thulatsi mujarrad, wa'ada langsung ya itu, wawunya enggak ada. Berarti kan nanti kalau gundul seperti ini, antum mencari kamusnya di huruf ya atau di huruf wawu? Wawu. Wawu, karena aslinya wa'ada, ya itu. Ingat, makanya untuk misal wawi ini kita nanti harus paham. Contoh wasola
yasilu. Padahal kalau mencari kamus di huruf wawu, bukan huruf iso, bukan huruf ya, ya. Perhatikan, untuk sigot isim masdarnya, boleh waktun, boleh idatun. Ini tak ini, tak terakhir ini, pengganti wawu. Nah, di sini ada wawunya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti boleh waktun, boleh idatun. Sekarang taknya ini sebagai pengganti wawu. Wawu, oke. Sekarang wasola yasilu waslun boleh? Boleh. Al waslu boleh? Silatun. Nah, silaturahim itu di sini wasola artinya sambung atau nyampe ya, sampai atau sambung atau berhubungan wasola. Nah, mudhari ini yasilu telah sambung atau telah sampai, sedang sambung atau sedang sampai, waslun persambungan ya. Nah, kalau silaturahim artinya persambungan rahim. Disebut rahim, bahaya itu rahim, rahimi. Nah, itu nanti mutuf-mutufun ilaih. Jadi silatun ini sigot isim masdar dari wasola. Perhatikan, taknya sebagai pengganti wawu. Pengganti wawu. Oke. Lah nanti kalau seandainya gundul antum ketemu begini bingung enggak? Nah, kalau sudah enggak begini enggak bingung. Karena tahu. Ya ternyata silaturahim itu kalau nanti antum cari kamus dari kata-kata wasola. Oke. Kemudian untuk sigot Master Mimi sama mau itun mau silun. Sigot isim fa'il wa'idun orang yang berjanji, yang berjanji itu wa'id, yang menyampaikan wasilun, yang dijanjikan mau'udun yang dijanjikan, mausulun yang disampaikan, yang disambung. Makanya disebut isim mausulun, ada wawu ya. Ismun mau berarti isim yang butuh disambung ya, ini mausulun. Sambunglah sil, janjilah id, jangan berjanji la ta'id, jangan menyambung la tasil. Zaman atau makan, waktu atau tempat, ya, waktu atau tempat, waktu ini zaman, berarti zaman waktu, waktu berjanji, tempat berjanji ini alat berjanji. Alat berjanji, ingat ada mim, ada ya, ain, ada da, alif, ada alifnya, mi'adun. Di dalam doa adzan itu kan di akhirnya innaka la tukhliful mi'ad. Mi'ad berarti alat. Alat perjanjian. Oke. Okay. Ya, oke, okay, sama dengan nusulun dan misolun. Sekarang ya ini. Untuk ajwaf apa ini namanya? Ya'i. Ya'i. Ya saro yaisiru yusron. Inna ma'al usri yusron. Nah, ini berarti sigot apa? Masdar. Ya usyusron inna ma'al usri yusron. Nah, sengaja ini kita rofakkan. Sengaja kita rofakkan wa'dun, edatun, silatun, yusron. Nah, itu karena apa? Bagi pemula, seolah-olah masdar itu harus nasab terus gitu ya, seolah-olah. Wa'dan, edatan, waslan, silatan, enggak, sekali-sekali kita bikin rofak, ya kan? Kita bikin rofak. Kemudian untuk yang ajwaf, ajwaf itu maknanya jauf, rongga. Secara makna lugat, jaufun itu rongga. Jadi kalau ada tiga huruf yang tengahnya rongganya itu ilat, disebut bina? Ajwaf. Contohnya kola. Huruf yang di tengah apa? Alif. Alif atau hamzah? Hamzah bisa dibaca. Alif. Alif. Ya, bedakan. Kalau hamzah bisa dibaca, koro'a, sa'ala. Ya, di dalam episode yang ke-60, nah, nanti perhatikan sebentar dulu. Jadi kalau hamzah itu bisa dibaca, ajwaf ini huruf pertama apa? Alif. Alif atau hamzah? Hamzah, walaupun enggak tak kasih hamzah ini. Sengaja supaya pinter. Ya. Ini alif atau hamzah? Hamzah. Hamzah. Lah ini kof setelah kof apa? Alif. Alif. Bisa bedakan? Jadi kalau alif itu selalu mabni sukun. Nah, sukun. Qala yaqulu qawlan, berkata. Nah, nanti di dalam tasrifan itu qala itu bisa yaqilu. Tidak semuanya wawi. Kalau qala yaqulu artinya berkata, tapi kalau qala yaqilu qailulatan artinya tidur siang. Oh, kan? Qailulah. Sama fi'il madhinya qala. Coba. Makanya nanti man qala tahta syajarati batala wudhu'uhu. Man qala tahta syajarati. Qala di situ bukan qala yaqulu tapi barang siapa yang tidur di bawah pohon, maka batal wudunya. Ya iyalah, wong kolanya kola yakilu. Bukan barang siapa yang berkata, bukan. Ya gitu.
Man qala tahta syajarati batala wudhu'uhu. Qolanya qala yaqilu bukan qala yaqulu. Oke. Oke. Yaqulu qaulun, al-qaulu ini ya perkataan. Maqaulun ini adalah sigot master mimi. Orang yang berkata qailun. Ana al-qail. Man al-qail? Siapa yang berkata? Manil qail? Ana qail. Kalau cewek qailatun yang dikatakan maqulun. Ya nanti ada maqulul qaul. Katakanlah. Apa? Qul. Kalau makanlah. Qul. Pakai ngeces. Qul. Qul. Kalau katakanlah. Qul. Kalau surat Al-Ikhlas itu ngeces atau ti? Qul. Kalau ngeces ya jadi makanlah Allah. Kalau qul huwallahu ahad, makanlah Allah dia. Astagfirullah. Pakai ini kalau Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Iya kanlah. Katakanlah pakai qul. Ti. La taqul kemudian ini maqalun, maqalun waktu atau tempat ya. Kullu maqamin maqalun. Ini maqalun. Maqalun miqwalun. Mik ini artinya alat berucap, alat berbicara. Mik tes mik. Nyekel mik, sampai nyekel mik enggak? Miqwal. Nah, begitu. Kemudian untuk ajwaf yang ya'i. Ja'a artinya datang. Gini ya. Dalam bahasa Arab itu datang itu menggunakan fi'il yang banyak sekali. Ada ja'a, ada hadoro datang, kodama datang, ya. Kemudian ata, apa artinya ata? Datang juga. Itulah bahasa Arab. Ja'a datang, ata datang, hadoro datang, datang, kodama datang. Datang. Ya kan? Alal wasalam bikutumikum, utum itu datang. Bihudurikum hadir kalian. Jadi banyak bahasa Arab itu. Ja'a, perhatikan ini. Mudhari'nya ya ji'u. Ada ya, kemudian hamzahnya begini. Kalau yang pertama ja'a setelah alif, ini hamzah loh ya. Ja'a, kemudian ya ji'u, jai'un. Kemudian wa maji'un. Kemudian fi'il apa namanya? Sigot ismul fa'il. Ja'in. Ja'in. Aslinya ja'yun. Kalau dikasih al, ini kasih al nanti ya, penggunaan dikasih al, ja'yun. Kalau enggak ada al, ja'in. Anta ja'in. Engkau orang yang datang. Ini fa'il ini. Yang datang, yang datangkan maji'un. Datanglah. Ji. Nah, tapi ada ya wiqayah, penopang hamzah. Perhatikan ini, cara nulisnya. Ji, pokoknya kalau hamzah terakhir itu agak nulis, agak sulit ya. La taji maji'un maji'un mij'ya'un. Demikian penjelasan singkat tentang bina mithal dan bina ajwaf. Episode yang ke-61 insyaallah. Nanti kita episode yang ke-62 sekalian yaitu bina nakis dan bina lafif. Ya mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dunya wa dunyal akhirah. Akhul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.